Rakyat Pulau Pinang ditawarkan tiga pilihan yang memberi manfaat terhadap mereka sekiranya memberi peluang sekali lagi kepada Gabungan Pakatan Harapan PH menerajui tampuk pemerintahan negeri itu. Tiga pilihan berkenaan adalah memilih perpaduan dan bukan perpecahan, meneruskan pembangunan dan bukan kemunduran, serta perjuangan dalam menegakkan hak wanita. Ketua Menteri Chow Kun Yeow berkata, tiga pilihan itu adalah mesej jelas terhadap dasar yang ingin diteruskan dalam memacu Pulau Pinang menjadi negeri yang maju. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis pelancaran rapat umum wanita Bangkit di tapak Expo Seberang Jaya di sini hari ini. Mengulas lanjut, Chow dalam ucapannya mengakui bahawa tentangan pada pilihan raya negeri PRN amat sengit, namun percaya bahawa gabungan PH bersama parti yang memilih perpaduan dapat menerajui pentadbiran memandangkan dasar yang jelas. Kita perlu buat pilihan. 1, 2, 3 saya sudah buat. Saya sudah suruh. Inilah pilihan raya yang perlu kita buat pemilihan untuk memilih perpaduan dan bukan perpecahan, yang mana kita mewakili perpaduan. Keduanya, memilih untuk meneruskan pembangunan dan bukan kemunduran. Kita sudah buat pilihan, mau kemajuan. Ketiganya, hak-hak wanita, kita mau maju ke hadapan dan bukan mundur ke belakang. Itu semua jelas, mesej yang penting untuk kita semua buat pilihan, sama ada kita mau apa-apa yang saya nyatakan atau sebaliknya. Ya,